Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya bersama saya, teknisi Doracell ya. Oke, kali ini saya kedatangan HP Vivo ya, Vivo Y20 dengan model PD243 ya, dengan chipset MediaTek. Oke, langsung saja ya, saya akan membagikan tutorial ya. Lupa akun Google ya atau FRP di Vivo Y20. Oke, pertama-tama kita harus konekkan ke WiFi HP-nya dulu ya. Oke, seperti ini kita konekkan dulu ya. Oh, sorry ya, salah. Kodenya salah. Oke, kita ulang ya. Oke, kita ulang. Oke, seperti ini. Oke. Awal kasus HP ini lupa pola ya. Saya sudah membuang polanya dan tinggal akun Google-nya. Oke, untuk masuk ke menu ya, ini harus minta polanya ya, sedangkan polanya juga lupa ya, tapi gunakan akun Google di sini, sedangkan akun Google-nya juga lupa. Oke, seperti ini nyangkut ya, nggak bisa masuk menu ya. Oke, langsung ke eksekusi ya. Oke, di tab ini kita tambah jaringan baru. Oke, seperti ini. Oke, di situ ada gambar mic ya, mikrofon ya, di situ ya, di pojok kanan ya. Lalu kita klik seperti ini. Oke, kita klik ya, seperti ini ya. Oke, klik ya. Oke, tolak ya, sampai muncul nanti izinkan. Oke, tolak lagi. Oke, sudah muncul ya, izinkan di sini ya. Oke, seperti ini ya. Lalu kita buka notifikasi, lalu di atas ya, di atas di situ nanti. Oke, di atas ada menu pencarian. Ini nggak masuk ke kamera ini. Oke, izinkan ya, ulang ya. Oke, ini menu pencarian di atas ya, kita klik YouTube ya. Bos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita klik YouTube. Oke, di situ ya. Oke, oke, seperti ini kita cari notifikasi seperti ini. Oke, setelan tambahan. Oke, langsung ke notifikasi. Oke, ke tentang ya, lalu kita seperti ini, lalu masuk ke Chrome ya. Oke, oke, di sini kita masuk ke FRP bypass APK seperti ini. Lalu kita geser ke bawah ya, cari ya ke bawah. Oke, ke bawah ya. Oke, di situ ya, FRP bypass APK. Oke, seperti ini. Lalu kita masuk ke setting, lalu kita cek modelnya ya, modelnya V243 ya, dengan OS versi 11 ya. Ini versi 11 ya. Oke. Oke. OS-nya versi 11 ya. Oke, di situ versi Android 11 ya. Oke, kita kembali ya. Lalu masuk ke setelan tambahan. Oh, sistem ya. Lalu kita reset ya, reset pengaturan seperti ini. Oke, kita tunggu ya sampai pemulihan. Oke, kita tunggu ya, sambil menunggu ya.
Oke, sudah normal kembali ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, langsung pakai cara yang tadi ya, seperti tadi ya. Pakai cara seperti tadi ya. Oke. Kita konekkan dulu ya ke WiFi ya, jangan lupa. Kita konekkan ke WiFi dulu. WiFi Doracell ya. Oke, bos. Ada pasien, sorry. 6 second. Yes. Oke, 650. Oke. Pakai cara yang tadi ya. Seperti ini. Masuk ke notifikasi lagi. Oke. Langsung pencarian ya. Cari YouTube ya. YouTube. Sebentar ya. Oke, YouTube ya. Oke, belum keluar YouTube-nya ya. Oke, sudah keluar ya. Pakai cara yang tadi ya. Oke. Di sini berbeda sedikit ya. Kita hapus data dulu. Lalu kita akan ke setelan aplikasi di sini. Oke. Tentang ya. Oke, seperti ini. Oke. Langsung masuk browser. Oke, ke browser ya. Lalu kita masuk ke alamat yang tadi ya. FRP bypass APK ya. Oke, seperti ini. Cara ini mudah sekali ya. Untuk subscriber mungkin ada yang kasus seperti ini bisa ya. Oke, di sini di situ ya, yang tadi ya. Oke, langsung ke tadi ya. Lalu kita bikin pola lagi ya, seperti ini ya. Oke, sudah done ini ya. Oke. Dan kita bisa cek ya nanti ya. Oke, kita kembali lagi ya. Oke, cara ini mudah sekali ya. Untuk subscriber ya. Ini ada permintaan dari subscriber kemarin ya. Berhubung enggak ada pasien Y20 yang MediaTek. Jadi agak lama ya nunggunya. Oke, seperti ini ya. Oke, masukkan kode yang tadi ya. Oke. Sudah ya. Oke. Oke, lewati ya. Akun Google-nya sudah ada bacaan lewati ya. Tadinya enggak ada ya. Minta akun Google tadi ya. Oke, di sini kita lewati saja. Oke, kita lewati saja ya. Oke, lewati. Oke, mantap ya. Oke, mantap. Jangan lupa ya, like dan subscribe-nya ya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Joss ya. Joss.